Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Vina Aulia Syaharani, dalam Berita 24. Cepat, akurat, dan aktual. Mila Mahmudah pantang menyerah untuk melaporkan pasutri baru Rizky Bilar dan Lesti Kejora ke Polda Metro Jaya meski sempat ditolak Polda Jatim. Kepastian hukum di mata publik menjadi dalih pelaporannya. Mila beranggapan, tindakan Leslar telah mencampurkan hukum syariat dengan hukum negara. Edi Prasetyo, pengacara pelapor, menjelaskan bahwa Mila berharap laporannya bisa menjadi pelajaran bagi publik figur lainnya agar tidak mengikuti jejak Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Edi turut menegaskan, kliennya tidak berniat memenjarakan Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Edi menyatakan pihaknya pun bersedia membuka mediasi kepada keduanya. Menurutnya, jika kedua pasangan itu melakukan permintaan maaf di publik, pihaknya pun bakal mempertimbangkan untuk mengurungkan melanjutkan kasus ini di polisi. Sekian berita yang saya sampaikan, saya Vina Aulia Syaharani, mohon pamit undur diri.